هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah Masjid Assalam yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sehingga sore ini kita masih diberi waktu luang dan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Masjid Assalam dalam rangka mendengar kajian pada asas kita yang insyaallah sore ini akan disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin Al-Si dengan tema bedah buku sunnah-sunnah setelah kematian. Bagi jamaah yang belum mendapatkan buku, dapat diperoleh di teras sebelah kanan kami. Sebelum kita mulai kajian, perlu saya sampaikan kembali kajian kita dengan Ustaz Zainal Abidin, insyaallah akan rutin kita laksanakan setiap bulan, yaitu kajian Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir insyaallah akan rutin kita adakan setiap bulan, setiap pekan pertama dan pekan ketiga. Namun untuk bulan Maret, pekan pertama Ustaz Zainal berhalangan, kita mulai pekan ketiga yakni tanggal 21 Februari pada asar, tetap ahad pada asar. Dan insyaallah juga kita merencanakan bedah buku secara rutin, mungkin sebulan sekali dengan Ustaz Zainal. Banyak tema-tema buku yang menarik yang akan kita bedah bersama Ustaz Zainal. Sebelum kita mulai juga saya sampaikan kepada jamaah, bagi ibu-ibu yang membawa anak kecil, mohon dijaga demi kekhusyukan kita dalam mendengar kajian sore ini. Dan kepada jamaah yang membawa kendaraan bermotor juga kami harapkan agar dijaga keamanan ekstra hati-hati, karena mengingat kerawanan kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini, kami tidak memungut bayaran untuk parkir di sisi kami. Dan kajian untuk pekan depan insyaallah pada subuh kita akan disampaikan oleh Ustaz Tamrani. Dan untuk kajian duha pekan depan Sabtu jam 7.30 insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Salim Yahya Tibas. Dan untuk ahad kami sedang menunggu konfirmasi dari Ustaz Farid Ahmad Bukbah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz tafadhol. Harap maju sedikit ke karena melihat jamaah semakin berdatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, kita akan mengulang masalah-masalah kaitannya dengan seremonial setelah kematian. Seremonial itu ada yang benar, ada yang salah. Ada yang lurus, ada yang menyimpang. Yang lurus kita luruskan, yang menyimpang kita luruskan. Penyimpangan beragama dalam konteks apapun rata-rata disebabkan oleh lima hal. Yang pertama, al-jahlu bil-aqidati sahiha, kejahilan kita terhadap aqidah yang sahih. Karena tidak mau mempelajari, ya, tidak mau tafaqquh fiddin. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, termasuk baik. Yang jelas di sini, baikkan agama, yufaqihu fiddin, dipahamkan agama. Pertentangan, perpecahan, kesesatan itu asalnya dari sini, enggak jauh-jauh. Makanya semakin bagus pemahaman seseorang terhadap akidah Islam, semakin jauh dari perpecahan, semakin jauh dari kesesatan, dan semakin jauh dari berbagai macam pelanggaran. Inilah yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab, innama tuqadu umurul islami uwatan uwatan. Tali Islam itu terlepas seutas demi seutas. Ya, artinya lambat laun orang itu bukan semakin pintar, semakin ngerti agama, tapi semakin jauh. Bahkan di dalam hadis Rasulullah juga ditegaskan, latuqadanna umurul islam uwatan uwatan. Tali Islam itu terlepas seutas demi seutas. Kullama taqadat urwatun tashabbatan nasu billati taliha. Ketika lepas satu, orang pegang berikutnya. Wa awwaluha naqdan al-hukmu, yang pertama kali lepas sistem hukum Islam. Ya. Contoh aja di negeri kita ini, peradilan agama sudah tidak pakai Quran Sunnah, yang dipakai kompilasi hukum Islam. Dan ini mungkin banyak umat yang tak sadar. Saya itu baru tahu kemarin ada jamaah yang sudah cerai tiga,
setelah konsultasi seorang sendiri, akhirnya ke Departemen Agama dinyatakan belum cerai tiga, masih bisa kumpul kan? Padahal Allah jelas mengatakan hatta tantiha zaujan ghairu, boleh kembali sampai dengan nikah orang. Tuh, ini waktu hukum warisan habisnya, apalagi hukum kisos, hukum pajak, hukum potong tangan habis, bahkan itu dikatakan hukum barbar. Ini kayaknya agak ada yang mungkin suruh sebelah hadirin sekalian mungkin ke sayap kiri ya, atau ini agak suruh masuk aja ke sini juga boleh. Speakernya misalnya apa? Siapa yang tumbuh di Islam gak kenal jahiliyah, maksudnya orang gak kenal bedanya iman sama kufur, tauhid sama syirik, sunnah sama bid'ah, taat sama maksiat, cenderung tumbuh. Makanya ada satu pepatah, saya belajar kesyirikan bukan diamalkan tapi untuk menghindari. Oleh karena itu Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafata ayyi. Semua orang tanya Rasul tentang kebaikan, aku saja yang tanya keburukan supaya enggak kecemplung. Ini pentingnya. Jadi kita kenalin syirik bukan kita amalkan, kita kenalin bid'ah bukan kita laksanakan, kita pelajari maksiat bukan kita amalkan, supaya kita tahu. Sekarang orang gara-gara kena gafatar itu kenapa? Karena jahat.
tidak ngerti tentang akidah yang sahih. Terlepas dari hipnotisnya, sebelum dihipnotis kan direkrut itu kan. Kalau orang ngaji di asal sini gak mungkin kena kapal. Gak mungkin. Ibu-ibu silakan pulang. Itu ini kayaknya ini agak ke sebelah sana ini ya. Pak, bapak-bapak yang baru datang diarahkan ke sebelah sini. Kasih itu di luar juga ada mic-nya sampai sana ya. Ada. Kesesatan yang kedua atau penyumber kesesatan yang kedua adalah ta'assub terhadap ajaran nenek moyang. Ini coba sekarang munculnya kuatnya selamatan. Selamatan itu milik siapa? Milik agama anisme semua. Saya kasih gambaran sedikit tentang animisme. Animisme itu keyakinan terhadap roh leluhur. Jadi sebetulnya semua umat ini, semua agama itu punya Tuhan. Cuma animisme ini Tuhannya sudah hilang. Gak kebayang. Sehingga roh leluhur itulah dijadikan penggantinya. Disembah di ini. Supaya nampak real dijilmakan, kalau di benda-benda namanya dinamisme, kalau di tumbuhan benda hidup namanya naturalisme. Makanya animisme berkembang menjadi dinamisme, menjadi berkembang apa? Naturalisme. Agamanya disebut dengan agama Kapitayan. Ini digulirkan oleh banyak tokoh-tokoh agama Kapitayan, terutama jin sama jin. Jin itu anaknya jin, hasil pernikahan dengan jin. Itu akhirnya punya anak jin, mut'ah sementara. Ini namanya si A ini sekarang ibarat gadis final. Mut'ah sama siapa aja? Sama liberal, ya, sama kecewa ini ya. Lahir sekarang anaknya namanya Jin, jaringan Islam Nusantara. Ini hasil mut'ah. Nah, Kapitayan ini meyakini adanya dewa dewi. Namanya alam dewa Kahayangan. Tuhannya itu ada tiga. Tertinggi adalah Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Manikmaya. Oh boy. Pernah baca yang kedua? Sang Hyang Manikmaya. Untuk supaya bisa berhubungan dengan alam manusia, makanya dibutuhkan dewa penyambung. Kalau di Hindu ada siapa? Wisnu, Siwa, Brahma. Yang paling berperan untuk berhubungan dengan manusia siapa? Wisnu apa Siwa? Siwa. Cuma sejak zaman Simosari, tepatnya Kertanegara, Wisnu dijadikan Tuhan penghubungnya orang Jawa. Makanya sudah terjadi distorsi agama Hindu. Ya. Sehingga digambarkan manusia bersayap. Ya, kayak Garuda itu. Terus ada ulangnya ya. Itu. Gak tanggung-tanggung lagi, Kertanegara mengutus agama Buddha Hindu. Hindu-Buddha. Gak tahun-tahun lagi dia akhirnya bikin agama Siwa Puja.
karena terjadi konflik agama. Siwa mewakili siapa? Hindu, Bu, India, Jawa, animisme. Makanya ditegaskan oleh banyak pakar, agama Hindu Buddha itu hanya di Jawa. Gak ada semua tempat Hindu Buddha. Nah, dan akhirnya dewa-dewa di animisme itu dijelmakan tiga, Semar, Bagong, sama Tokoh. Nah, kalau di Hindu, Dewa Rama sama Sita. Itu apa namanya? Terus kemudian perang dengan raksasa-raksasa dibantu oleh pasukan Sugriwa, ya kan gitu. Dan memiliki satu pasukan yang elit, Kopassusnya ketek. Dan sangat lihai dalam berperang, namanya aja ketek, lompat sana, lompat sini, dan panglima besarnya si ketek siapa? Anoma. Itu komandan Kopassus. Jadi Kopassusnya itu Sugriwa. Nah, dia misalnya akhirnya dia untuk menuju kepada Tuhan itu, dia harus menyembah suatu menjadi jelmaan namanya Tu, gitu kan gitu. Sehingga mereka mengistilahkan Tuhan. Makanya Tuhan itu istilah sesembahan agama animisme. Tuhan. Nah, Tuhannya yang jelek hantu. Kebalik, hantu. Yang benar Tuhan, ya Tuhan yang jelek hantu. Nah, hadirin sekalian, semua jelmaan Tuhan itu karena Tuhan itu abstrak, sehingga dijelmakan namanya semua tugu. Tuhan berupa apa? Yang air setu. Nah, air tugu, setu, waktu, pokoknya setu itu semuanya alat sesembahan Tuhan, kapital. Nah, untuk mempersembahkan sesuatu juga butuh tu, apa? Tumpeng. Tumpengnya kan? Wadah tumpeng apa? Tumbuh. Loh, itu lagi ya. Tumbuh ya? Tumbuh. Jadi tumpeng, tumbuh. Dan bentuk tumpeng itu akhirnya dijelmakan namanya sinkretisme mencijau. Anda lihat atasnya animisme, ya kan? Anda lihat mencijau. Ya. Untuk tumpeng itu seginya apa empat milik siapa? Buddha. Anda lihat stupanya yang ada di Borobudur segi apa? Empat. Di bawahnya segi berapa? Sampai ke bawah. Nah, baru nanti pintunya lima Islam. Dua pintu lima ya, maaf. Itu. Jadi oplosan Indo-Buddha. Nah, atasnya pun antum lihat kadang-kadang dikasih simbol lancip seperti Buddha. Kadang-kadang dicampur dioplos Islam apa pakai kubah. Nah, Islam, animisme, Hindu, Buddha. Itu ada semua. Makanya bentuk bangunan masjid Jawa itu adalah bentuk kompromi antar agama-agama supaya akur. Nah, orangnya ibadahnya pun juga istilahnya tuh, ketika berdiri orang Jawa namanya tulajeng, tulaki. Terus kemudian rukuk tulungkah, sujud tulungku. Ya, kan gitu.
nanti kalau sudah sukses dapat titel yang kelas tinggi ratu. Makanya di Jawa itu ratu nggak harus perempuan, ratu nggak harus perempuan. Contoh ratu adil, laki atau perempuan? Laki. Ratu adil itu siapa? Imam Mahdi, karena diyakini itu wakil Tuhan di bumi. Ratu adil, rakyat metu bawa gede. Nah, hadirin sekalian, kalau orang biasa dikasih titel juga datu. Nah, datu. Jadi datu itu juga istilah ambil dari kapitayan. Titel orang suci dekat dengan dewa yang menjadi wakil rakyat jelata. Sehingga tokoh-tokoh yang mengampu masyarakat itu di beberapa daerah dipanggil siapa? Datu. Kalau di Sumatera datu tuo. Nah, itu. Yang masih-masih ini muda datu mudo. Nah, itu. Oke. Ini melenceng. Oke, nanti hubungannya selamatannya di sana ya. Nah, inilah hadirin sekalian yang dipopulerkan sehingga lebih laris daripada agama. Makanya ada sebagian orang non-muslim menyindir kita, namanya Baker, seorang peneliti dan juga Kristen Jesuit. Dia mengatakan Islam Indonesia itu berbaju animisme, terlihat lubang-lubang kejawen dan pakai hiasan Islam. Bajunya animisme, lubang-lubang kulit kelihatan kejawen, warnanya Islam. Sebetulnya mereka itu Islamnya enggak tulus banget 100%. Ya. Oleh karena itu ditegur oleh Allah orang macam seperti ini, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka ikutilah yang sekarang ini diturunkan Allah, qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Udahlah cukup kita terima dari nenek moyang kita. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun nenek moyangnya tidak mengerti sama sekali argumen-argumen ilmiah yang dia lakukan. Wa la yahtadun, ditanya petunjuk ajarannya dari manapun enggak bisa mempertahankan. Sekarang saya tanya, Pak. Orang mati disemetin, logikanya di mana? Enggak jawab. Argumen dalil agamanya juga enggak ngerti. Terus di mana? Ya dari sononya, Pak. Dari sononya. Wah, apalagi yang enggak masuk akal itu orang yang itu, Pak. Kalau tingkepan diselamatin. 7 bulan itu disebut tingkep karena blending sakekep. Karena orang-orang Jawa itu suka nyikat-nyikat. Contoh aja gedang digeget ban madan. Itu ya, wedang nawetno kadang dengan itu cengkir, biasanya kalau pas acara tingkepan ada cengkir kencengi bikin itu, ini namanya ilmu cok kali cok digali-gali cok. Gak ada lucunya itu. Yang lebih lucu lagi adalah salian ketika saat prosesi 7 bulanan ceplok telur di gelundungno di atas perutnya. Nanti kalau telurnya pecah anaknya perempuan, kalau enggak pecah lagi. Ilmiahnya di mana?
Tapi tetap aja dilajarkan. Lo kalau itu ilmunya aku SD nggak laku. Saya nafas aja. Iya. Yeah. Sehebat-hebatnya namanya telur ya pasti pecah. Kecuali telur yang tajam kan ya. Ini enggak. Kenapa berdoa hanya satu hari, dua hari, tiga hari, tujuh hari, empat hari? Ditanya, paling banter ujung-ujungnya. Loh Pak, selama 40 hari kan ini arwah bayu gentayangan. Doa agama animisme. Karena orang-orang animisme itu meyakini selama 40 hari pasca penguburan itu nyawa si mayat itu gentayangan sampai dia itu sempurna 40 hari tempat yang telah ditentukan oleh Tuhan, maka sebagian tempat daerah melakukan perayaan besar-besaran karena sukses yang mati sudah pada tempat nirwana. Tapi dalam satu tempat seperti di Papua itu aneh Pak, perayaan 40 hari itu kepala, kalau ini suami yang mati, kepala suaminya diambil, batoknya itu dikalungkan istrinya. Terus terjadi arak-arakan. Sambil nangis-nangis itu. Begitu. Sambil nangis-nangis keras. Seluruh keluarganya diajak nangis, sampai betul-betul nangisnya itu udah habis-habisan. Dengan cara itu, si mayit puas senang. Berarti keluarga saya itu bela saya mati-matian. Nangis sudah lega mayitkan. Dan dinyatakan sudah sampai kepada tempat Sang Hyang Widi. Jadi daerah masing-masing. Aina layak biluna syai'an. Walayah tadun, kita tanya petunjuk kamu mana. Ya enggak? Al-ghulu fil awliya'i was-salihin. Ya. Ghulu, berlebihan terhadap orang-orang soleh. Nomor tiga yang menyebabkan kesesatan adalah bersikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Perhatikan Pak, bagaimana nasibnya Nabi Muhammad SAW, umatnya menyimpang melakukan kesyirikan karena ghulu terhadap orang soleh, sampai akhirnya dibikinkan kenangan patung, dimuliakan, diagungkan, sakit akhirnya disembah. La tadarunna waddan wala su'an wala yaqutha wa ya'uqa wa nasra. Fanatis, jangan sekali-kali tinggalkan itu tuan-tuan. Nah, itu. Wal hasina lil insaniyah, inilah yang memberikan satu poin penyimpangan di umat-umat berikutnya. Ya contoh aja Pak, maaf, terlepas dari masalah sejarahnya, gak ada pembenaran daripada Islam kultus kuburan Pak. Ada yang diambil tanahnya dijadiin kopi break. Ada yang masya Allah dibuat untuk pertapaan, walaupun alasannya baca Yasin. Bahkan hampir di semua kuburan Pak, setelah saya survei itu, ada ruangan VVIP khusus ya, tempat yang hanya memuat 40 satuan. Itu siapa yang ada pesan khusus, hajat khusus di situ, bayar juru kuncinya sekian per orang, udah. Kasih tempat VIP. Jadi bukan hanya pesawat yang punya kelas. Jadi kirim doa juga ada kelas-kelas. Kalau ini cepat, kalau ini rada cepat, kalau ini loadingnya lambat karena megabitnya cuma 2, yang ini 4, yang ini 6, yang ini 8. Yang lebih hebat lagi baru-baru ditemukan dari teropong surang yang supranatural dari daerah Pasuruan, ditemukan wali pitu di Bali. Wali pitu. Jadi habis wali songo, wali pitu.
bentar lagi wali limo, habis itu wali telu, nah terakhir wali cici. Ini tuh siapa? Zainal Abidin. Aneh, aneh. Wali itu, wali limo. Guru masih besok. Dan semua wali semua itu pak, semua dibikinkan kuncup. Mirip seperti candi, kecuali satu kuburan, yaitu Sunan Ampel saja. Itu pun punya kisah khusus. Ini semuanya adalah di kalangan orang Muslim. Akhirnya di desa Lian bukan hanya dia itu menghormati, bahkan akhirnya ta'asub, mengkultuskan, bahkan akhirnya menyembah. Dimintai berbagai macam hajat, apa enggak itu menyembah? Diminta. Selanjutnya nomor tiga adalah at-taqlidul a'ma. Taklid membabi buta terhadap pendapat, madhab yang tidak mencoba untuk pilih benar salahnya. Perbedaan antara ittiba dengan taklid, kalau ittiba itu isinya ngikutin dengan dalil, tapi kalau taklid mengikuti tanpa dalil. Nah, bahkan sampai di kalangan sebagian orang-orang awam di Jawa itu bilang swarga neraka nono kiai. Pokoknya pasah pokokan Pak Yai, wis jenengan mlebu swarga ya melu, neraka ya nurut Pak. Pak ya. Itu. Jadi masuk surga melu, neraka nurut. Ini dari mana? Padahal Allah menegaskan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usaha. Dan masing-masing nafsi-nafsi Allah aja menegaskan kok yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'u yughni ghaiz. Kalau ini model, bahkan sampai ada yang dulu bikin itu apa namanya qasidah, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir lana ma mada ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa. Itu tawassul dengan Mustafa balik maqasadayana, maqasadayana. Nah, ilam takun akhidan yawmal ma'adiyadi, wahai Nabi Muhammad, kalau kamu tidak narik tanganku nanti di hari kiamat, aduhai pasti kakiku kepleset ke neraka jahanam. Rasul disuruh narik-narik gitu. Itu yang lebih dahsyat sebelumnya. Ya akraman khalqi maliman anudhu bihi siwaka inda hululil hadisil amini wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami. Wahai makhluk yang paling mulia yaitu Rasulullah, kepada siapa lagi aku berlindung ketika musibah menghimpit kami kalau tidak kepada engkau. Wahai Rasulullah, sesungguhnya bagian daripada kedermawananmu pemberian dunia akhirat, dan sebagian dari ilmumu mengetahui atau setara dengan ilmu lauhul mahfuz dan catatan takdir. Masya Allah. Dan itu menjadi bacaan rutin, bahkan menjadi lagu kebangsaan majelis taklim Jabodetabek. Kalau ada majelis taklim gak dibuka itu kayaknya, ya ini kayaknya bukan kajian kita nih Pak. Gak ada ya Rofibilnya. Ya Rabbi bil Mustafa udah. Kalau ada ya Rabbi bil maju, kalau enggak wah Wahabi. Langsung tembak aja Wahabi. Wahabi. Ini kondisi. Terakhir yang menyebabkan orang itu melakukan penyimpangan adalah al-ghaflah fi tadabburil ayatil kauniyah wal ayatil syar'iyah. Lalai
tidak merenungkan ayat-ayat Allah yang sifatnya syar'iyah dan ayat-ayat kauniyah atau kauniyah dan syar'iyah. Itu mah. Jadi kalau antum amati dengan jeli, orang itu menyimpang jauh dari agama tidak lepas dari salah satu lima yang saya sampaikan. Kalau enggak al-jahlu bil aqidati shahihah, kebodohan dia terhadap akidah yang benar. Atau yang kedua hadirin sekalian, at-ta'assubul a'ma, ta'assub membabi buta, atau taklid atau hulu berlebihan terhadap orang soleh, atau yang terakhir adalah lalai tidak merenungkan ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah dan terutama syar'iyah. Kajian agama itu sekarang sudah susah kita dapat. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita mulai masuk ke kitab. Hadirin sekalian, perlu diketahui di tengah kita ini juga sudah sulit untuk mendeteksi sunnah-sunnah setelah kematian. Karena kekubur habis dengan tradisi, dengan berbagai macam ritual yang dibuat oleh manusia itu sendiri, hanya berdasarkan kesepakatan. Kalau tidak kesepakatan tokoh atau kesepakatan zaman ke zaman, memang itu sudah ada di kampung. Udah itu. Nah kalau sekarang pengamalan agamanya didasarkan atas kesepakatan, gimana Pak? Bid'ah dikatakan hasanah karena sepakat. Gimana Pak? Ya udah dulu ya, udah hasanah. Udah. Jadi dengan enaknya ini dinyatakan bid'ah hasanah. Setelah diusut Pak, dia kan tegas banget membagi bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah sama dolalah. Ujung-ujungnya kalau kita tanya yang dolalah mana, enggak ada. Semua hasanah. Antum cek apa yang dolalah? Enggak ada. Yang dolalah itu apa artinya? Katanya Natalan. Ini yang disebutin semua bid'ahnya orang non-muslim. Itu sekarang yang Islam mana? Maksud dari sekian pengamalan. Dan anehnya Pak, Masya Allah, kalau antum lihat aja orang jaringan ini, jaringan Islam liberal, antum ikutin majelisnya kalau sempat, surat yang paling tidak mau dia bahas Al-Kafirun. Cek aja kapan orang jaringan Islam liberal bahas kuliah Al-Kafirun? Enggak pernah. Adapun orang ini, hadis yang paling tidak disukai adalah hadis fa inna kullu bid'atin dhalalah. Sampai mengatakan, hadirin sekalian, jangan terkecoh sama Wahabi yang mengklaim dasarnya Quran sunnah, Quran sunnah. Ternyata sunnahnya cuma satu, kullu bid'atin dhalalah. Subhanallah. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan kita pakai loh Pak. Sahih Muslim ribuan hadisnya kita pakai. Dituduh ngikutin sunnah cuma satu, kullu bid'atin dhalalah. Subhanallah. Dibelintir-belintir. Kembali kepada Al-Quran, ternyata kembali kepada terjemahannya. Itu. Dan memang gaya argumennya itu gaya bahasa orang kampung yang dibantah susah. Iya, karena nggak ada bukunya. Itu karena gayanya ya. Makanya Imam Syafi'i itu debat menang terus kecuali sama orang bodoh, kalah. Kalah karena dibantah repot, nggak dibantah ngeselin. Itu ya contoh aja kalau antum sekarang ngeyel-ngeyelan sama orang Pak. Ini kagak ada acaranya Pak, nggak ada zaman Rasul. Muka lu juga nggak ada. Apa ini? Antum baca apa nggak? Ente baca buku apa nudes? Nggak ada. Mendingan diem kayak Imam Syafi'i. Ngalah. Saya waras ngalah. Antum lah dari nggak nemu dari.
Mana itu pengalaman sama orang NU? Pengalaman. Oh, yang pintar ngeyel itu menang. Makanya dulu saya suka nantang orang Muhammadiyah. Ngeyel yang penting. Inilah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang dikatakan oleh Maimun ibn Mahram, seandainya ada di antara ulama salaf dari kalangan sahabat dihidupkan kembali oleh Allah, disuruh ngecek pengamalan Islam orang sekarang, dia akan menemukan yang benar itu satu kok, sholat ke kiblat. Habis itu antum lihat tercepat semua. Coba aja seandainya sekarang Abu Bakar ke Bekasi, ya umpamanya, ya suruh ngecek maulidan, bingung dia, apaan ini? Baca perjanji tiba ini, tanya, wahai Abu Bakar, zaman kamu dulu ada nggak? Wah, pusing juga masa luas. Suruh ngecek selamatan tali ya. Apalagi mitoni 7 bulanan. Ya, Abu Bakar punya anak, Rasulullah juga pernah punya anak, nggak pernah mitoni 7 bulanan tingkepan. Ya, clear itu. Di sini masya Allah, anehnya dengan jenen, dengan gagahnya dia mengatakan ini Islam Nusantara, ini Islam yang benar, itu Islam Arab. Masya Allah, Islam Arab. Padahal masya Allah, saya tanya, Nabi dari mana? Arab. Ente kenal Quran dari mana? Arab. Hadisnya dari mana? Arab. Kuliah ente dulu di Arab juga. Mana ini orang? Masya Allah, telah mudah banget. Itu apa habis? Sesama. Nah ini yang harus kita luruskan. Makanya sekarang kita masuk panduan menangani sakaratul maut. Hadirin sekalian, semua kematian biasanya diawali dengan sakit rata-rata. Walaupun mati tidak memilih penyakit. Pak, saya perlu tanya deh. Enggak. Bisa dengan apa saja. Insya Allah. Ya. Saya kemarin haji. Insya Allah ternyata. Dan gak dengar kabar beberapa hari ada yang meninggal dunia. Kebayang senyum di kemah, di tenda, itu kematian. Oleh karena itu hadirin sekalian, yang paling penting buat kita adalah istirdadil maut, siapnya. Karena mati bisa siang bisa malam, tidak kenal muda dan tua. Yang muda bisa mati, apalagi oh gak kenceng. Masya Allah. Sehingga sang penyair mengatakan tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Enggak jamin. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakit tidak mati-mati. Wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada satupun yang tahu di bumi mana kita mati. Bahkan kata Rasulullah, ketika Allah ingin mencabut nyawanya di suatu tempat yang dia tidak di sana, Allah kirim kebutuhan ke sana. Makanya saat Imam Asy-Syafi'i pindah terakhir, ya, persinggahan yang akhirnya beliau wafat di sana yaitu Mesir, saya tidak tahu apakah saya dikirim ke sana oleh suatu kemuliaan atau oleh suatu kematian. Ya, betul. Yang akhirnya beliau wafat karena apa ini. Nah, ini sekalian yang dirahmati Allah, buat orang yang sekarang jenguk kematian, dianjurkan untuk membaca Allahumma rabban nas idza bil ba's, laki makan laki, perempuan makan perempuan. Masya Allah, itu termasuk sunnah. Semoga sebuah itu mengamalkan sunnah dapat pahala.
Allahumma rabban nas idhabil ba'sa isfi anta shafi la shifa ila shifauka shifa'an la yughadiru sakran. Dan ikhlaskan antum ketika hadir ke orang ke sakit atau mati, kata Rasulullah, idza hadartumul marid awil mayyit. Di halaman berikutnya, jika kalian menghadiri orang yang sakit atau mati, faqulu khaira, katakan kebaikan. Fa innal malaikata tu'minuna ma yaqul, karena malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Jangan malah gosip tuh muka ije hitam. Loh, itu mah suka godain janda, Pak. Walaupun iya, antum diam. Makanya Rasulullah menegaskan, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Siapa yang memandikan mayit, menyembunyikan aib, Allah ampuni 40 kali. Karena bisa aja terjadi fenomena-fenomena yang orang penasaran untuk cerita. Keep stop. Terus kemudian dianjurkannya orang yang membimbing, orang yang paling lembut, paling sayang, paling bertakwa, ngerti sunnah dan yang diwasiatin, syukur-syukur. Tolong nanti yang jaga saya ini kalau menjelang mati, saat mandikan ini, itu yang harus diajukan. Agar badan salian, agar dia melepas kondisi kematian dalam keadaan terbaiknya, duniawi dan ukhrawi, agama dan perasaan badannya. Karena Pak, jangankan sakaratul maut, orang sakit aja yang masih dalam kondisi normal sakit, itu kena suara-suara keras aja, gimana Pak? Gak bisa. Apalagi sakaratul maut, pedih perihnya digambarkan oleh para ulama, lebih perih ketimbang digergaji, lebih pedih ketimbang dicapek-capek dengan alat pemotong, dan lebih sakit daripada sabetan pedang. Karena alat-alat itu semua baru menyentuh nyawa. Bagaimana kalau sekarang nyawanya itu sendiri digerupas? Otomatis lebih sakit. Dan takwa sunnah menghantarkan terbaik mayit ala sunnah, karena Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Hanya bebek terus. Maksudnya begini Pak, kalau bebek murah la ilaha illallah itu jangan diteriakin andalannya dipakai itu atau kurang. Orang di sini. Oh, ini dicomar ini. Ini bukan ngajar, ini udah. Mau dengar suara-suara ini aja udah panik. Ya, kalau seandainya dia masih punya kekuatan untuk berontak, nah berontak. Karena kekuatan sudah lemas. Tidak ada kekuatan untuk menghentakkan suara sehingga menjerit seperti orang disabet pedang. Yang ada adalah suara benturan yang ada di tenggorokan yang dikatakan oleh Allah. Falaula idza balaghatil hunqum wa antum hina idzin tanthurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falaula idza balaghatil hulqum, seandainya kamu bisa melihat saat nyawa sampai kerongkongan, wa antum, kamu sendiri melihat malaikat sedang mencabut nyawa. Makanya dia rata-rata melotot karena Rasulullah, innar ruha idza qubidha tabi'ul basar, ruh itu ketika dicabut ikutin pandangan karena memang melihat malaikat. Dari dua nas ini para ulama menyimpulkan, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tandurun, tandurun malaikatul maut. Oleh karena itu ada di sana yang aku menemukan, makanya Rasulullah ketika saat sakaratul maut kasih air dikit untuk basah, sesekali
pengen apa namanya siapa, akhirnya dibasahi oleh ludahnya Aisyah. Makanya kebanggaan beliau ketika saat dia biasa sama madu itu tengkar biasa, jangankan madu antum, madunya Rasul juga ya riksi kecil biasa, cor-coran ya, bangga-bangga. Sehingga gak ada di antara kalian yang dinikahkan langsung oleh Allah dari langit kecuali saya. Sehingga karena perintah langsung dari langit, gak pakai wali. Itu Aisyah gak ada menjelang kematian ludah saya nyampur dengan ludah Rasulullah kecuali saya, benar juga. Nah itu makanya antum bisa meniru provokator. Nah akhirnya di Nisa kalau sudah meninggal dianjurkan memejamkan, karena memang secara ilmu medis rata-rata melotot kalau tidak dikembalikan di atas 6 jam itu gak bisa balik. Makanya rata-rata orang-orang yang ingin diambil organ tubuhnya, soal masalah khilafiyah di antara para ulama boleh gak ya, itu diambil sebelum 6 jam berlalu dari kematian baru bisa dimanfaatkan. Yang jantungnya, yang ginjalnya lebih dari itu sudah gak bisa. Makanya melotot terus, repot yang mandi bagian atas lompat di terus. Kamu jadi mas, saya ngatas, saya bawah. Makanya dipecahkan. Sambil Allah mafir ya, li siapa ya, warfa' darajatahu fil mahdiin wa akhlufu fi akhiri minal ghabirin wa khufilana walau ya rabbal alamin. Ini kita pecah sambil kita pecahkan urusan mayit yang harus disegerakan. Kalau sudah mati cepat, satu menuntaskan tanggungannya, listrik cek, barangkali belum bayar, telepon, semuanya tanggungan koperasi ya cek, barangkali punya utang koperasi, barangkali punya utang kanan kiri ya, termasuk sekecil-kecilnya. Dulu barangkali ada yang nagih, Pak, ini dulu di SMA-nya suka dan maci mandi mau ngaku siji. Balikin. Ya, balikkan. Tanggungan jangan di, Pak, Masya Allah, kata Rasulullah, latu'addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyamah. Kalian pasti akan menunaikan hak-hak di hari kiamat. Hatta tuqada lisyatil jalha minasyatil qorna, sampai nanti kambing yang cacat tanduknya diadili oleh Allah dengan kambing yang lengkap tanduknya karena tubrukan. Tapi setelah itu kan dikembalikan oleh Allah menjadi tanah, sehingga orang kafir mengatakan apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dapat kita terus inna ilaih thumma inna alaina hisab. Bahkan di sini ada hadis, man kana lahu matlamatun li ahadin min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang punya tanggungan kedzaliman untuk siapapun dari kehormatan atau suatu apapun, hendaknya minta dihalalkan sekarang. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti sudah tidak ada dinar dirham. In kana lahu amalun shalih, in kana lahu amalun shalih, kalau dia punya amal shalih, ukhidha minhu biqadri madlamati, diambil sekedar kedolimannya, setakaran kedolimannya. Kalau 10 ambil 10, 20 ambil 20. Wa illam takun lahu hasanatun, kalau dia tidak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi, diambilkan dari keburukan yang nagih. Fahumina alaih, dikasihkan. Makanya Pak, tanggungan apapun utang diselesaikan ya. Antum jangan merasa senang karena yang punya ilang, yang punya sudah gak tahu saya, alhamdulillah aman. Itu alhamdulillah aman,
Siapa yang merasa aman dari penglihatan Allah? Siapa yang sekarang ini merasa aman dari tuntutan akhirat? Gak ada. Bahkan kembalinya di akhirat berat. Satu dilibatkan 700. Kalau enggak di sini sudah beli 1 juta, di sana 700. Makanya kalau antum duitnya dibawa kurang, tenang, jangan mudah. Antum malah bersyukur, alhamdulillah ya Allah, engkau ngajarin saya untuk sedekah. Kalau nggak dikeplang begini juga nggak gede-gede sudah kok, kan? Alhamdulillah. Ini antum kalau nggak dikeplang paling yang keluar itu aja. Kalau nggak gambar mau bonjol. Itu duit langganan di masjid berdampak di murah memang bonjol. Wah, dikemplang 20 juta dong. Latihan. Alhamdulillah. Anak berhasil impak 20 juta. Senang terus ini ya Allah. Alhamdulillah. Karena mungkin dengan cara ini ya Allah, kau masukkan saya ke surga. Punya simpanan 20 juta. Kali 700. Siapa yang senang itulah yang menentengkan kita kena musibah. Caranya diantaranya ingat musibah balasannya akhirat. Itu endeng atau mobil di kemana? Yang penting bukan mobil saya. Membawanya mobil antum. Mobil antum 150 juta. Ya Allah, ini saya langsung infak 150. Masya Allah, udah gede waktu nanti kali 700. Tapi kalau inget-inget terus ya Allah, coba buat pulaan mumpeng apalagi kerupuk palima. Udah stres tidur gak nyet sujud doain maling. Melet tuh mati. Tapi kalau antum plongin, ya Alhamdulillah ya Allah. Itu aja. Ya orang itu antara mampu dibalik di dunia, gak mampu sengaja. Kata Rasulullah, Laylul wajib yuhillu Allah wa aqubatu. Ngelambangnya orang yang punya uang bayar menghalalkan untuk ditimpakan sanksi dan kehormatan. Makanya orang yang seperti itu halal untuk dilibat. Mas, orang suka ngutang tak balik. Rasulullah mengatakan laylul wajid, orang yang punya tapi gak mau, yuhillu irdahu wa ukhubatu, menghalalkan kehormatannya dan ukhubahnya, maksudnya ditimpakan sanksi. Itu. Jadi bahkan Masya Allah, dan sekalian sanksi orang yang mampu tapi tidak bayar. Apalagi bumi, kata Rasulullah, man dhalama minal ardi syai'an tuwiqahu sab'aradin. Siapa yang mendzalimi sejengkal bumi, Allah akan kalungkan 7 lapis. Masya Allah. Saya kadang-kadang lihat orang yang kadang rajin geser tanah tetangga, kalau dibuat di sawah nanam jagung cuma dapat 1 lari loh, Pak. 1 lari. Kalau di kampung komplek untuk letakin bunga tok, dosanya segede berlipat-lipat daripada bunga. Makanya hati-hati. Ini aja ancaman khusus menunjukkan katanya Imam Ibnu Hajar akan adanya banyak kasus kezaliman tanah. Kezaliman tanah. Dan kalau sudah kezaliman, apalagi yang ambil 5 hektar ya Pak ya. Waduh, itu kalungnya kayak apa? Oh, cuma sejengkal aja. Apalagi ngambil 1 hektar, ngeklaim ngaku, kasih sertifikat palsu tapi asli. Itu Masya Allah. Makanya balikin. Tuh antum punya tanah, seandainya tanah antum 20 hektar, enggak dibawa mati Pak, dipakai mati semua juga rugi. Ngapain dikubur di atas 20 hektar? Wah, pokoknya saya pakai semua kalau mati, rugi.
paling sisanya buat aman wedus. Kalau masih hidup, saya ingin merasakan semua tanah saya tiap pagi dan kelilingi terus, capek sendiri apa yang gak ada manfaat. Makanya katanya Yahya bin Mu'adz, ketika saat orang meninggal dunia karena dua musibah, bukan kematiannya, harta yang dicari dengan cara haram dihisap semua, dan ketika mati ditinggal semuanya. Sing untung siapa? Ahli waris. Ahli waris dapatnya. Yang penting bagi warisannya benar halal. Soal bapakku salah atau enggak, itu urusan bapakku. Dia dapat Allah itu. Coba ngeri kan Pak? Apalagi nafsi-nafsi nanti. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi, mak bapaknya ibunya enggak urusan. Bapak saya sekarang jungkil balik, jengkelit, gara-gara dulu cari duitnya haram, disiksa oleh Allah, enggak peduli ke mana. Lepas. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi, istrinya wa bani ajalah. Loh gitu loh. Selanjutnya kedua, mengurus jenazahnya. Intinya asri'u bil jenazah, percepatlah mengurus jenazah, jangan ditunda-tunda. Makanya dari berangkat dari kaidah ini, dilarang memindah penguburan sampai ke daerah lain naik kendaraan. Makanya kalau berangkat pun dianjurkan jalan cepat kan, supaya cepat. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah dipesan oleh Rasulullah, wahai Ali, tiga hal cepat kau sudah datang. Al-janazatu idha juhizat, jenazah siap. Was-salatu idha hanat, salat sudah masuk. Wal-ayyimu idha wajadat kuf'an, ayam maksudnya bujangan. Ayam itu bujangan. Ya, bahasa Arabnya ayam itu bujangan. Sudah nemu jodoh, segera. Dan bahkan ada di salian, kalau sekarang antum lihat seperti penjelasan Ibnu Qayyim, lihat halaman 8, saya tidak usah baca, inti saya kesimpulannya, tidak ada aturan penyelenggaraan jenazah, mengurus jenazah lebih bagus, sempurna, dan berbuat baik untuk yang hidup dan yang mati kecuali Islam. Lihat Pak, agama lain, bahkan Pak, agama Buddha itu menganggap manusia najis. Sementara alam ini suci. Kalau makanya kalau mati gak boleh dibuang ke udara, ke air, ke tanah, ke api, ke gak boleh sebetulnya itu. Terus diapain? Dimakanin burung. Iya, makanya di daerah Tibet khusus itu ada tempat pembuangan mayat yang burung itu lamanya segede-gede sampai itu. Orang itu Pak, orang besar itu dilepas itu 5 menit. Sampai tinggal tulangnya tahu gitu. Itu ditelan, nah baru sah kalau sudah jadi telan. Itu boleh jatuh ke ke tanah. Itu kan kasihan. Jadi penyelenggaraan itu diseset-seset semua, bohong ini sobek, ini potongin, baru setelah diletakkan itu tinggal. Burung itu. Nah, kalau agama Hindu itu ada dua, ya, ada yang tradisionalnya dengan ngaben, yang modernnya dengan apa? Kremasi itu. Jadi ternyata Hindu juga ada NU-nya dan Muhammadiyahnya. Yang NU-nya maunya pokoknya ngaben pakai manual. Oh itu sampai kadang pas acara itu apa namanya pembakaran perut. Perut belum dicuci sebagai itu buang puasa. Nah yang ini Muhammadiyahnya pakai alam. Makanya orang-orang Hindu juga sekarang ada gerakan kembali kepada sunnahnya.
Iya, sekarang kalau antum ke Bali itu ada ngomong-ngomongan dia mengembalikan kepada ajaran murninya. Ya, Tantrayana sama apa lagi? Apa? Hinayana, Mahayana, Tantra. Ya, Tantrayana ini sudah model. Ya. Kitabnya itu Pak, aslinya itu 200 ribu bait. Ya, itu. Itu Mahabharata. Kemudian di apa ya? Di naskh menjadi 48 ribu. Nah, ini sudah dimodernisasi. Ya, itu enggak. Apa sih namanya? Tajdid ya, Pak. Diringkas ya, diringkas ya. Kitab suci yang diringkas. Nah, menjadi Ramayana. Ya. Mahabharata, Ramayana ini sebetulnya kisah. Ya, kisah Dewa Dewi yang menjadi lakon utama jadah siapa Rama sama Sita. Sampai kitabnya dan dilakukan. Makanya rata-rata tulisan-tulisan Jawa itu pakai lagu semua. Makanya ada Mocopa, Turno, Turno, terus apa lagi? Dandang Pulo, terus apa lagi? Enggak ngerti ya. Lagu-lagu semua. Ini alhamdulillah Bapak kita itu mati di atas Islam. Makanya masya Allah kita itu disayang sama Allah, dihormatin sama Allah. Walaqad karramna, Allah menghormati kita. Walaqad karramna bani Adam. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu sayang banget. Sehingga tidaklah ada satu kebaikan sekecil apapun melainkan Allah tunjukkan kepada kita, dan tidaklah ada satu kebaikan sekecil apapun ditunjukkan kejelekan kebaikan supaya kita itu dapat petunjuk. Masya Allah Pak, subhanallah, sampai bagaimana Rasulullah menjelaskan tata cara kita buat hajat supaya nikmat. Bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kita bagaimana cara makan supaya nikmat. Tunjukkan semua. Pakai jarum. Ya, Rasul pakai tiga. Ya, ini kemuliaan. Karena kalau satu menghina, coba antum makan pakai satu. Ya Pak, silakan Pak. Pak, kok makan di jarum? Menghina saya Pak. Limo seraka. Tiga. Hanya ganjil kan. Satu, tiga, lima. Tiga, paling tengahnya. Walaupun ini sunnah jibiliyah, sunnah khusus Rasul, ada yang mengatakan itu. Tapi tetap kemuliaan. Karena antara tiga itu satu menghina, lima seraka. Gak ada Pak, masya Allah sampai jilbaban. Ya, kenapa yang disuruh jilbaban laki, perempuan bukan laki? Nah, aneh sekarang, laki-laki lebih banyak pakainya ketimbang perempuan sekarang. Itu, masya Allah. Kasih suruh melihara jenggot perempuan enggak? Ada semuanya. Bahkan disebut oleh Rasulullah sunanul fitrah. Min sunan fitrah asyara, termasuk sunan-sunan fitrah semua. Karena memang alamiahnya, fitrahnya orang itu harus itu. Ada jenggotnya, kuku dipotong. Orang itu kembali kepada manusianya gitu loh Pak. Nih kita melihara jenggot, potong kuku, itu manusia benar gitu loh. Itu kalau dicukur lagi jadi bencong. Karena apa? Femininnya itu tumbuh. Makanya dia jenggot untuk meningkatkan kelenjar maskulin. Nah, kayak gitu. Yang butuh feminim siapa? Ibu-ibu. Makanya gak akan dikasih jenggot. Tuh, ada yang perempuan jenggot. Itu.
karena tempat kelembuan keteduhan. Lagi-lagi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin harus keren, modalnya keren, jenggot. Jadi pas perempuan rambutan bukan untuk tempat ketakutan, sehingga nggak dikasih jenggot. Coba dikasih jenggot perempuan, suaminya bisa pergi kan, ada jenggot aja ngeri lagi ada. Sekarang membayar utangnya ini diselesaikan ya, karena nafsul mukmin muallaqatun bidaini hatta yudha'an, jiwa seorang mukmin tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Ini juga ada beberapa nas. Namun secara umum utang itu ada dua, utang yang sekarang mampu dibayar dan utang yang tidak mampu dibayar. Kata Rasulullah, saya yang nanggungnya. Siapa yang mati punya niat bayar utang tapi sampai mati gak kebayar, kata Rasulullah SAW di halaman 12-13, fa'ana waliyu, saya yang nanggung. InsyaAllah itu pun sudah berusaha maksimal. Jangan cuma ukur perasaan, saya sudah gak mampu deh. Jangan perasaan, itu ukuran sendiri mah orang les. Antum sekarang sudah diadapkan ke pengadilan. Setelah dicek, memang benar gak mampu. InsyaAllah fa'ana waliyu. Kemudian keempat, menunaikan wasiatnya. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah, dan seterusnya. Cuman setelah itu dinasakh oleh sabda Rasul, la wasfala wasiyata li warisin, gak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Kemudian di sini juga ada aturan, tidak boleh memberikan warisan lebih dari sepertiga, karena Rasulullah memberikan arahan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah ketika sakit parah, kayaknya saya mau mati ya Rasulullah, cuman anak punya anak, cuman perempuan satu, boleh nggak wasiat 2/3? Jangan. Setengah? Jangan. Sepertiga? Fasulu sukatir, sepertiga itu udah banyak. Kamu meninggal, bikin anak cucu kamu berkecukupan, tidak minta-minta sama orang, itu lebih baik. Karena walasta tunfiquna faqatan tabtaghi biha wajha Allah, tidaklah kamu memberikan nafkah, satu nafkahan kepada keluargamu karena Allah, illa ujirta biha, kecuali Allah kasih pahala, hatta luqmat allati tatam fi fimratika, sampai suap, satu suapan makanan yang kamu berikan kepada istri kamu, keluarga kamu, dihitung Allah sedekah. Makanya yang ikhlas, kalau ngasih nafkah istri, anak yang ikhlas, bayar sekolah, ikhlas. Jangan rudel. Ada orang tua bayarin biaya sekolah anak, rudel, ngeluh-ngeluh. Itu menunjukkan satu, gak paham tanggung jawab, kedua gak paham pentingnya membiayai anak, fadilahnya membiayai anak, dan terakhir bobot pentingnya pendidikan. Kalau ngerti dampaknya pak, gak ada ngeluh. Wong semuanya dihitung Rasulullah sedih sodako, bahkan dalam hadis Muslim, dinar yang kamu nafkahkan untuk keluarga kamu itu lebih utama dari dinar yang lain. Tetapi apalagi pelihara agama Allah, ya maaf kadang-kadang, masya Allah ya, di kampung masjid sudah diadakan tahfidz gratis, daftar aja nitip, itu, iya, pak, titip pak anak saya daftarin pak, lo mau kemana? Mancing, bapak, minta masuk surga, bayar enggak, kadang-kadang bayar cuma 5.000 aja ngeluh, tapi rokok gak ngeluh. Iya, cuma 5.000, bolongnya banyak. Ini masya Allah. Padahal konsekuensi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, aslinya di pundaknya. Alhamdulillah, masjid memfasilitasi kita, sekolah memfasilitasi kita. Kita itu hanya sekedar menjalankan beberapa tugas, itu pun hilang, terutama ayah. Maaf, ada sebagian orang tua lagi
itu ngaku-ngaku punya anak setelah apa? Hanya lahir anaknya, ngaku ayah. Ini sama aja seperti orang baru bisa megang bola, ngaku pemain bola. Jadi ayah itu bukan status untuk orang laki-laki yang pinter punya anak, tapi pinter, bukan pinter bikin anak, tapi pinter ngasuh dan didik anak. Bahkan sekarang banyak loh, anak-anak yatim bapaknya sebelum meninggal. Karena ada gak ada bapaknya sama bodoh. Sampai ada orang tua bapaknya gak ngerti anaknya kelas berapa. Pak, anak menurut-urut itu nomor biru. Ini sekolah berapa? Kelas berapa? Waduh, gak ngerti mas. Lupa. Pinter, hebat itu bapak. Sampai gak ngerti sekolah kelas berapa anaknya. Gak ada perhatian. Bahkan banyak laki-laki sekarang itu udah punya anak. Main lempar. Giliran anaknya sukses makmuat ma. Anak kita ini memang hebat. Nomor dua itu ranking terus. Giliran bebes ini anak muruk jabono. Nang ajarin itu. Ma, anak lu anakmu. Ya anakku, anakmu, anak kita semua. Wah anakmu. Giliran bebes malam jam 1, anakmu. Giliran sukses anak kita. Orang ajar itu. Ini namanya ayah kotak, koran, televisi, komputer, kotak. Yang diurus lagi koran. Kalau enggak, televisi koran. Kalau enggak, komputer, kotak. Main ini internet, chatting sana, chatting sini. Ngapain? Ada orang malam-malam chatting kalau enggak janda aman. Parah. Sunat aja bu. Apalagi ada laki-laki pakai apa HP-nya di password itu sukudon perlu itu jangan dibebaskan di sukudon ini perlu itu ngapain di password kalau nggak ada sesuatu nah itu perlu dicurigai itu makanya di sini harus disaling kontrol terus membagi harta warisan ini saya singkat aja ini untuk bisa baca pesan-pesan yang menemukan jadi ini yang dilipat. Setelah 1, 2, 3, 4, 5 tolong cepat dibagi warisan jangan ditunda-tunda dengan alasan perasaan apalagi digosip orang tua anak kurang ajar baru maknya kemarin mati udah rebutan warisan jangan didengar karena nanti kalau dibiarkan ahli warisnya ada yang meninggal repot lagi baginya. Pernah saya dikonsultasiin orang suruh bagi warisan. Ahli warisnya udah mati 3 kali. Matinya yang punya warisan tahun 81 bagi dewe Pak Ahmad Isra. Itu 81 mati yang sudah ahli waris mati 3 ruwet itu. Yang lebih lucu lagi, ada yang sebagian tanahnya habis dijual hilang kepake. Yang cenderung make motor. Yang merasa punya ke pengadilan silaturahmi putus loh kan cepat apalagi hanya digosip wah itu orang aja tuh anak kuburan maknya belum kering udah pada rebutan warisan mana kering pak hujan terus gitu ngurutin orang gitu hujan pak lagi musim mumpung hujan nunggu kering nggak bagi-bagi warisan nah itu makanya cepat dibagi. Kalau sekarang Pak, tanggungannya selesai, utangnya selesai, wasiatnya selesai, penyelenggaraannya jelas selesai, waris langsung. Pakai Islam supaya Bapak tidak kena nanti kesulitan. Karena kalau dibagi tidak dengan syariat, ada yang tidak terima masih punya celah untuk ngadu di hadapan Allah. Ya Allah, saya dizalimi karena bagian warisan saya tidak diberi secara seluruhnya. Soal kekurangan ini kelebihan, boleh enggak? Kalau sudah dipakai dasar Islam, pasti adil, pasti benar. Allah tidak akan bisa menerapkan suatu hukum pincang zalim untuk hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Dengan warisan saling walaupun secara negara kadang-kadang juga
tidak didatangi kecuali komprehensi tadi. Amalan yang menguntungkan mayit, doa dan istighfar, ya. Terutama ya muslim dengan muslim, anak, ya. Bahkan masya Allah Pak, orang yang sudah mati itu butuh doa. Ya, jangan malah dimintai macam-macam. Ya, didoakan. Ya, bukan malah minta doa dari mayit. Datang. Makanya katanya Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Talqisul Istighfar, kesalahan penziarah di samping kuburan ada tiga. Satu, meminta kepada kuburan, ini adalah syirik. Kedua, menyuruh penghuni kubur untuk minta kepada Allah, ini bid'ah yang menjurus kepada kesyirikan. Dan yang ketiga, dia meyakini kalau berdoa di pinggir kuburan itu nikmat khusyuk berkah, walaupun doanya dari Quran Sunnah, semuanya juga sama. Makanya tujuan kita ke kuburan cuma empat: satu, mengucapkan salam; dua, muhasabah; tiga, ingat kematian dan akhirat; empat, mendoakan mayit. Selain itu udah pasti nyimpan gitu. Makanya Rasulullah mengatakan dakwatul muslim di akhir itu bilhai mustajabatun, doanya seorang saudara ini muslim untuk saudaranya dikabulkan. Wa ala inda ra'sihi malakun muwakkal, Allah tugaskan malaikat kullama da'a li akhihi khairin, ketika mendoakan untuk saudaranya kebaikan, qala al malakul muwakkal, malaikat yang ditugaskan tersebut mengatakan amin wa laka bi misli, amin dan kamu mendapatkan sebagian. Tapi kalau sudah kafir Pak, enggak bisa. Berdasarkan hadis ini surat At-Taubah ayat 113, tidaklah patut mukmin nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun saudara yang musyrik walaupun kerabat dekatnya. Dan tolong diperhatikan, anak soleh itu utama. Pak, kenapa Rasulullah menekankan anak soleh? Mendoakan. Padahal doa bukan anak, alasankan muslim nyampe. Pak, saya tanya, doanya muslim yang bukan anak sampai enggak? Sampai. Kenapa Rasulullah memberikan satu penegasan anak? Karena rata-rata anak soleh itu yang paling ingat, yang paling dekat, yang paling sayang, paling perhatian. Sudah wafat emaknya, bapaknya 50 tahun Pak, masih hidup tuh dia doakan terus. Tapi antum, tetangga meninggal dunia, sampai hari ini antum masih doakan? Nah, ada yang sampai hari ini mendoakan tetangganya yang mati 5 tahun lalu? Enggak. Jangankan 5 tahun, 5 minggu aja, 5 hari aja lupa. Paling juga pas sholat jenazah. Ini pentingnya anak. Makanya kalau bapak punya anak 15 didoakan, masa gak nyambut 5-7? Masa kita punya anak. Terus kemudian melunasi hutangnya, hutang ini diselesaikan dengan baik, jangan ditunda-tunda. Bahkan pernah Rasulullah SAW ketika mensolati jenazah mundur, barangkali saudaramu ini punya hutang. Iya ya Rasulullah, dua-dua dinar mundur. Akhirnya Abu Qatadah menjamin, ya Rasulullah, dinaron yang adanya, dua dinar itu saya yang nanggung. Akhirnya Rasulullah sholatin. Tiap ketemu Abu Qatadah ditanya, wahai Abu Qatadah, gimana nasibnya dua dinar, udah dibayar belum? Akhirnya dibayar sudah. Apa kata Rasulullah? Al-ana hina baradat 'alaihi jildu, sekarang baru padam, baru dingin itu kulitnya. Makanya diwaspadai. Ya. Kemudian menunaikan nazarnya. Ya, nazar itu utang, harus dibayar oleh anak, oleh ahli waris. Entah itu nazar yang kaitannya nanti resiko konsekuensinya ke Allah, seperti nazar iktikaf, seperti nazar umroh, atau kaitannya dengan manusia, nazar nanti memberi ini memberi itu, harus ditunaikan. Ya.
Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, amal kebaikan anak soleh. Ya, bahkan kata Rasulullah, ada orang yang ditinggikan derajatnya. Penasaran dari mana ini? Bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anak. Karena pada akhirnya gini Pak, Allah mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah orang itu mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Sementara kata Rasulullah wa innal aulada min kasbikum, anakmu itu hasil usahamu. Berarti di sini otomatis nyampe. Kan di dalam hadis Rasulullah dengan lafaz lain, inna min athyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi. Satu yang paling bagus dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya. Wa waladuhu min kasbihi, anaknya itu hasil usahanya. Kelima, amal jariah semasa hidupnya. Apa itu jariah? Barangnya tetap, pahalanya ngalir. Di sini Rasulullah SAW kasih contoh, inna mimma yulhaqul mu'min, yulhaqul mu'mina min amali wa hasanati ba'da mautihi. Sesungguhnya di antara amal soleh dan kebaikan yang masih ngalir setelah meninggalnya seseorang, ilman 'allamahu wa nasharahu, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Wa waladan salihan tarakahu, anak soleh yang dia tinggalkan. Wa mushafan warasahu, mushaf yang diwariskan. Aw masjidan bana, atau masjid yang dia bangun. Aw baitan libni sabil bana, atau rumah tinggal untuk ibnu sabil. Makanya bapak ibu sekalian kalau punya harta lebih, bikin ya semacam apa kontrakan atau rumah-rumah kecil sekamar-sekamar ya, untuk singgah ibnu sabil, wakaf, nanti ada yang nunggu, masya Allah. Walaupun bayar hanya sekedar apa namanya untuk perawatan dan operasional, baik ibnu sabil atau nahrun ajrun, sungai yang dialirkan, apalagi di Arab itu kan butuh dialirkan, kalau di sini alami rata-rata. Aw sadaqatan akhraja min mali bi sihhati wa hayatihi, atau sedekah yang dia keluarkan pada saat sehatnya dan hidupnya. Kenapa Pak sehatnya hidupnya? Karena rata-rata orang itu di masa hidupnya berkeinginan untuk tambah umurnya, sehat, merasa kuat, sehingga membutuhkan harta bisa dikeluarkan, masya Allah. Itu makanya di dalam hadis yang lainnya, sedekah yang paling baik itu kalian saat sehat dan membutuhkan uang untuk belanja ini, belanja itu, ya. Yalhaquhu ba'da mautihi. Sekarang saya akan sampaikan singkat, habis ini kita buka tanya jawab. Amalan yang merugikan mayit, yang pertama meratapi kematian. Ini siksaannya sampai tembus ke mayit. Walaupun para ulama memberikan tafsiran hadis Rasulullah, al-mayyit yu'adzab fi qabrihi bimani ha'alihi, mayit itu disiksa karena ratapan keluarganya. Maksudnya ada dua. Ini di antara sekian tafsir yang mendekati ilmiah. Maksudnya dia ketika saat mati wasiat supaya diratapi. Ya nanti tolong ya, kalau bapak mati kamu nangis yang kencang, biar orang-orang kampung nanti dengar semua dan menunjukkan kamu itu sayang sama saya. Bisa. Dia membuat satu image bahwa dia itu dikangenin orang, disayang sama orang, dibutuhkan orang, buktinya mati ditangisin padahal gak karuan-karuan rusaknya. Itu. Atau saat meninggal dunia, padahal itu dia kenal kanan kirinya itu suka rata, dan dia nanti pasti diratapi, tidak wasiat ketika mati. Tolong saya jangan diratapi, kena juga. Itu tafsir di antara tafsir para ulama tentang makna hadis mayit itu akan disiksa karena ratapan penghuni keluarganya. Maksudnya pertama tadi, ya, dia wasiat untuk diratapin, atau dia ngerti lingkungan kanan kiri keluarganya itu suka meratap. Saat mati, menjelang mati, dia tidak wasiat untuk tidak diratapin, kena. Ya, diperhatikan
dan bentuknya bisa nampar-nampar pipi, ngerobek-ngerobek ini dan yang lainnya. Alhamdulillah. Dan ini termasuk perkara jahiliyah yang ada adalah sabar. Kemudian upacara duka ini di masing-masing kampung itu beda-beda, bahkan kadang-kadang kayak sambutan pelantikan camat. Ada sambutan dari RT, RW, lurah, tokoh-tokoh agama, nanti diakhiri dengan kiai kampung yang berdoa. Kayak mau pelantikan sambutan ini. Mayat sementara segera untuk dikubur. Ya. Dan bahkan ada acara proposal dilemparin uang sekarung, terus keluarganya propos di bawahnya, ada lagi seperti itu. Ini Jawa ya, ini jujung duur, mendem celup, ditandai dengan dijunjung ke atas, keluarganya propos, dilemparin uang, kayak-kayak keluarganya udah gak butuh uang, semuanya karena bapak us gak butuh uang, gak hitung-hitung. Tapi habis dikubur rebutan, warisan itu berdoa ya. Simbolis toh. Jadi sebetulnya makna daripada tradisi itu awalnya ada, cuman tinggal seremonial toh. Contoh, enak kalau duduk jangan pakai dudukin bantal nanti bisulen. Itu maksudnya jangan sampai itu didudukin karena untuk tidur. Nek makan di depan pintu nanti gak laku nikah. Ya benar. Ngelamar calon yang mau dilamar ngeguok-guok di depan pintu gitu. Siapa yang mau? Ya, kelihatan aduh saru banget. Ya. Ini semuanya rusak karena seremonial toh. Tapi ada yang murni khurafat. Sampai di Jatiasih ada. Kalau mau ngelamar supaya sukses, mau dagangan supaya sukses, lempar katok dalam 3 kali sambil gak napas ke atas. Selamatan tahlilan ini adik-adik sekalian sudah menjadi tradisi masyarakat awam di Indonesia. Setelah seseorang meninggal dunia dengan diadakan tahlilan dan selamatan ini ya, sudah masyhur itu ya. Bahkan padahal Abdullah Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengatakan kunna na'udul istima' ila ahli al-mayyit wa sani'atu at-ta'am ba'da dafni min niha. Kami menganggap ngumpul-ngumpul untuk ahli kematian di rumah keluarga si mayit dan membuat makanan itu termasuk niha. Enggak boleh ya. Bahkan yang datang memberi niyaha, ini memberi kepada yang mayit. Jadi di Bali ada ini, saking bagusnya orang Indonesia, yang mati itu ngasih makanan. Hebat nih orang Indonesia. Inilah tradisi orang Indonesia yang paling bagus. Bukan tetangganya yang ngasih makan, tapi mayitnya yang ngasih makan. Mereka dicungkir balikkan, masya Allah. Ini jelas. Ya. Menyelisih nas. Rasulullah jelas kok. Isna'uni ali Ja'far ta'aman, fa innahu yatihim ma yushiruhum. Bikinkan makanan untuk keluarga Ja'far karena dia sedang kesusahan. Keempat, khataman Al-Quran di pemakaman. Ada orang seumur hidup gak pernah khataman di rumah, gak pernah khatam baca Quran di kuburan, bisa khatam 41 kali. Dan kadang-kadang nyewa, masya Allah, Quran disewa, ditransaksikan. Ini memang orang Indonesia ini rujuk, apa aja diduitin, Quran ditransaksikan, sampai Hajar Aswad aja dijokikan. Sekarang joki lagi perempuan. Saya ada jamaah yang ngeluh seperti ini, kalau Hajar Aswadnya milik mbahnya dia nggak apa-apa. Ini milik Allah, nggak ada yang bisa mentransaksikan, menyewakan, menjual belikan, mengupahkan. Ini juga Quran ibadah seperti sholat. Bapak bisa sekarang jual sholat, Pak mau sholat duhur saya nggak apa, buat ganti sentur Bapak barangkali agak malas. Ini semangat Pak dikit, ini bisa Pak, Bapak mau berangkat. Bahkan maaf, ada di antara mereka yang sampai diskon, itu Quran didiskon. Pada waktu Ramadan itu, yang baca-baca itu
perang diskon. Yasin 30% rata-rata diskonnya. Al-Baqarah 20% karena rada sulit dan panjang tadinya. Itu Masya Allah. Khataman Quran. Terus kemudian ya ini kadang-kadang karena anaknya gak bisa baca Quran, dikasih petua sama kiainya yang memang pengen butuh duit. Ini aja Pak, tenang aja kalau gak bisa baca Quran. Jangan takut, masih ada celah untuk membantu berbakti kepada orang tua. Insya Allah kami siap Pak, tim satu Metro Mini untuk membantu Bapak. Tenang ya, masa aku datang sak muridnya, sak habibnya, satu Metro Mini. Habis terudes. Sakan digendini tekmut ya habis. Wong sekarang satu orangnya aja 100-100 kalau enggak 200 bahkan ada yang sampai 500. Sementara ustaz itu sampai 6.000, 6 juta. Itu Masya Allah. Allahu Akbar. Kemudian mengupah pembacaan mayit ya. Kadang-kadang Quran dikirim-kirim kayak lagu Pak. Ya. Setelah dialog sama pengacara radio, Bapak mau kirim lagu apa? Itu. Oh ya, ini salam buat pulang-pulang, tolong kirim Kucing Garong. Itu kalau lagu boleh. Ini Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shaliha al-fatiha. Begitu. Wa ila hadratil mu'ani asy-Abdul Qadir Jailani wa uli aitsa wa arwahi fulan wa abaina wa ummatina wal hadirina jami'an al-fatiha. Nah itu habis subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-azim gitu. Itu bikin kangen tahlinan ya. Ya jadi apalagi saya dulu itu kalau di pondok dulu gak boleh ambil ijazah pesantren. Di pesantren itu ada dua ijazah, ijazah nasional itu udah otomatis sama ijazah pondok. Itu ambil ijazah pondok syaratnya hafal Yasin sama tahlilan. Saya alhamdulillah lulus. Nilainya 100. Katanya ki saya begitu agama ini kalau nanti mimpin tahlilan berkata gede deh. Seneng saya. Saya mau jadi kiai ini didoakan kan gitu. Nah, ternyata enggak benar. Insyaallah saya itu umur saya sia-siakan dari SD sampai itu Pak SMA itu. Ya dulu SD itu sudah diancam sama mbak saya, kamu kalau gak hafal berjanji gak bakal jadi kiai. Itu yang berjanji Abdul Imla Bismillahil Aliyah Mustadir Faidul Barokati Ma'ana Wa Aula Allah kan gitu aja. Itu apa dulu? Enggak, itu cuplikannya ya. Oh, dulu apa semua Pak dari atas sampai bawah. Itu antilillahumma dan terus sampai di situ sholatullah itu. Ya. Sallallahu sallu ala Muhammad. Itu. Marhaban ya itu kan ya jaddal husaini marhaban. Itu baru mulai shalawatan ini hafal dulu, apalagi setiap malam Jumatan itu waduh mbak saya dulu tuh terang banget kalau ada yang sholat dikit langsung dikritik di depan, jadi semua pasti bagus, kalau nggak bagus nggak ada yang berani nampil. Itu wah kalau saya bagus naik ya, baru cucu saya bener. Nah akhirnya apa? Sun apal itu Quran gak apal tapi. Ya Allah kalau saya buat ngapalin Quran kan lumayan ya. Ya manakib itu apa semua diapalin semua yang gak bener. Nah ini mengupah Al-Fatihah dikirimkan. Al-Fatihah itu
Dan anehnya cuma kenapa 114 surat cuma Al-Fatihah. Nah sekali-kali Allah korok. Bila bulan-bulan Allah korok. Mesti diam semua aja. Kok Allah korok Pak? Ya habis capek Pak Fatihah kok. Sekali-kali dia Allah korok, Ali Imran. Nah kan bisa dikirim semua. Nah itu biasanya afdhalu dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah itu sampai 100 kali. Dan kalau sudah mulai terakhir Al-Fatihah sudah adem. Dan berkatnya sudah mulai keluar. Terus suara berik lidik lidik. Senang banget. Itu khasnya selamatan bangga atau malam-malam terus. Nah terus nanti biasanya semua belas dikasih beras, cucupin garam rokok, cucup bagi semua. Ambil slop. Baru majelis syura berarti. Majelis suka rokok. Katanya saudara mau jadi mana ada saudara mau pakai asap? Tanyain aja malaikat nanti catat nggak itu? Angka asap dicatat susah. Saudara mau jadi berubah asap rokok? Nggak mungkin. Makanya saya dulu nangis Pak. Makanya alhamdulillah saya di samping ketika orang tua saya meninggal dunia itu sedihnya bukan main karena saya lagi di Medina. Coba bayangin kanan kirinya ya Allah. Akhirnya saya telepon malam-malam nemu satu orang dari Surabaya. Mas, tolong ente hari ini jam ini ke rumah saya. Ada apa sih? Orang tua saya meninggal dunia. Ini kalau enggak antum datang dirawat enggak karo-karuan. Alhamdulillah dan pas deadline-nya. Saudara telepon, tunggu nanti setengah jam. Kalau enggak ada orang yang datang, silakan rawat. Alhamdulillah, pasti itu datang. Hampir kurang lebih 60-an ekor dari Mojokerto, dari Lamongan, dari ini datang. Alhamdulillah, ya, udah ninggalin torekotnya, tahlilannya ini mah sampai dimusuhin sekaku. Gue pasti enggak dianggap sih. Jadi imam musola kecil aja nggak boleh. Padahal lu tokoh, ya udah sibuk banget, tenang aja. Di dunia ada teman, di akhirat nanti banyak teman. Alhamdulillah tinggal dan tertariknya ninggalin tahlilan. Di tertaksir butuh tinggal pagi sore. Ini tahlilan yang bagus. Baca pagi sore ini enak. Alhamdulillah setelah itu tinggal satu sore. Kalau enggak, lewat. Ini usaha kita. Menghadiahkan surat Al-Fatihah ini juga termasuk ya. Yasinan, ini surat favorit di Indonesia. Apa aja Yasinan? Pokoknya mati urip Yasinan. Mati Yasinan, urip naik pangkat Yasinan. Ini namanya mati urip Yasinan. Itu. Sekarang ngapain Pak Yasinan? Alhamdulillah Pak, tenang aja nanti ya beritahu. Ternyata dapat nomor token. Mengundang tetangga kanan kiri, masya Allah, ustadznya semua ini habis saja baru diberitahu. Alhamdulillah Pak Ustadz tembus apa? Syukuran baca Yasin, naik pangkatnya, pindah rumah Yasinan, masukin rumah Yasinan, pergi haji Yasinan, pulang haji Yasinan. Bukan jelek surat Yasinnya. Tradisinya itu yang gak benar. Itu pokoknya kalau ada tambahan an-annya itu jadi gak benar. Yasinan, tahlilan, sholawatan, gitu kan. Jum'at bagus, Jum'atan, main-mainan. Main bagus. Dilapan makin dan adhan saat peletakan jenazah di kuburan. Itu, di adhan, di komati, kiasnya. Loh kalau masuk kuburan nih, masuk di dunia dulu azan qomat, kenapa keluar enggak? Padahal hadis tentang azan bayi itu aja masalah kan.
Ada yang mengatakan sahabat, bagaimana kita kiaskan perkara yang gaib pada masalah akidah gaib tidak mengenal kias. Itu masalahnya. Dikiaskan. Terus itu diwecang. Ulan bin Fulan nanti kalau datang malaikat mungkar nakir menanyakan ini itu, jangan sampai kaget. Jawab, menrobuhkan siapa Tuhanmu, Allah. Ya, bahkan ada yang konyol tuh kiainya. Balik aja tanya malaikat juga nggak ngerti. Kan kurang ajar. Karena katanya alasannya malaikat itu tanya pertanyaan paket. Itu. Ini parah. Gak bener semua. Rasul hanya menyarankan istighfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Mintakan kepada saudaramu dengan keteguhan sekarang ditanya itu aja. Makanya habis ngubur berdiri selama menyembelih unta untuk berdoa itu aja. Ya. Mengubur mayat di dalam masjid ini masya Allah sudah hampir malah sekarang setelah kita jelasin padahal ini hadis ya topnya tuh Wahabinus wahabah nggak boleh mengubur di masjid, masjid nggak boleh. Wah memang Islam Arab itu kaku banget. Lo orang itu dikubur di masjid itu kan biar kalau mati yang sholat berdoa kena kotokannya, pikir kena sisanya. Emang panen rambutan apa pakai rontokan? Lucu. Itu pakiasnya mereka. Jadi logikanya kalau orang itu dikubur di masjid, nanti orang yang berdoa, orang yang sholat ini minimal kena kecerannya, rontokannya, sisa-sisanya lah gitu. Padahal nas hadis jelas la tusallu ila al-kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Walaupun begitu, kuburan posisi dimanapun itu haram, tidak boleh. Dan lebih berat kalau kuburannya di depan karena kena dua nas. Nas sholat di atas di masjid yang ada kuburan, nas sholat menghadap kuburan, kena dua-dua. Ya. Dan ini argumennya cukup banyak hadisnya tentang masalah itu. Lewat semuanya hadis ini di depan bahkan sengaja kuburan yang dipermak di ini ya. Mendirikan bangunan dan menulis atas kuburan ini juga termasuk cukup tentang masalah tata cara takziah dan yang lainnya yang mau dibaca ini sebetulnya ada khusus ini bisa digandeng tentang masalah penyelenggaraan jenazah ya. Saya insya Allah mulai ke depan itu mulai Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir sudah ini saya anggap untuk perkenalan dan juga untuk takrif insya Allah ke depannya sudah kita menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Dan saya mohon yang punya tafsir Ibnu Katsir di bawah, kalau enggak minimal bawa Quran terjemahan atau Quran biasa karena sudah paham bahasa Arab. Barangkali kan itu sebetulnya nggak harus Ibnu Katsir ya, tafsir apa aja karena Ibnu Katsir itu biasanya saya gunakan untuk patokan aja. Tapi komparasi kurang lebih setiap kajian tafsir saya menggunakan 40 tafsir itu komparasi semua karena tafsir Hindu itu kurang lebih ada 50-an ya, 47 lah itu tafsir Hindu. Ya, tafsir Hindu untuk rujukan. Itu kita komparasi kemudian kita simpulkan di Ibnu Katsir. Sekarang gimana Pak? Ana juga tawarkan ini pulang apa terus? Kalau begitu enggak boleh pulang sendiri. Awal sendiri, balik ke Pes. Yang bareng ya, pulangnya bareng. Sendiri-sendiri. Yang lain juga butuh pulang. Saya tadi ngumantuk itu mas. Karena baru, apa namanya, perubahan itu. Ya. Apakah ada sunnah keharusan istimewaan memandikan jenazah oleh ahli waris? Ada. Jadi,
terutama yang diwasiatin. Tolong nanti saya dimandikan. Intinya gini, yang paling berhak memandikan anak adalah bapak. Ya, yang paling berhak untuk memandikan orang tua, anak laki-laki atau ibu perempuan, atau suami istri, itu yang paling berhak. Kemudian orang yang diwasiati, kemudian secara umum kaum muslimin yang tahu sunnah. Ya, kita mohon kepada Allah, Pak, akhirnya akhir kehidupan kita cuma satu, Pak. Ya Allah, masya Allah, saya itu bangga saya, ya Allah, kalau saya meninggal dunia disolatin sampai jutaan orang di Mekah itu kayak apa, masya Allah, itu aja. Makanya Bunda Arman dari Mekah mudah-mudahan mati di Mekah Medina, jangan mati di Bekasi. Masya Allah, masya Allah, itu aja. Apalagi mati di Lamongan, aduh, dan ikan pepes, mantap. Ini Pak, saya bagi-bagi ketika wafatnya abah saya, dibakar semua. Untung yang bakar itu keluarga, kalau nggak keluarga mungkin pengadilan. Yang bakar, Pak, so. Kasih bagus-bagus gratis dibakar di berapa lama jenazah bisa ditangguhkan pemakamannya karena menunggu. Sebetulnya kalau ada kebutuhan syar'i ditangguhkan tidak ada waktunya, tapi intinya dipercepat. Contoh kebutuhan autopsi, dulu Rasulullah dikuburkan setelah 2 hari kan, karena ada suatu kebutuhan. Apa? Pemilihan pengganti Rasulullah lebih penting daripada ngurus jenazah. Ini dipelesetin orang Syiah, tuh orang-orang Quraisy, Abu Bakar Umar, rakus jabatan. Rasul wafat gak diurus, gak dimakamkan, rebutan kekuasaan. Na'udzubillah, Pak. Gajinya Abu Bakar tahu gak, Pak? Separuh kambing setiap bulan, ini setiap hari. Jadi sebulan itu 15 kali itu gajinya, itu pun setelah dipaksa untuk oleh Umar sama Abu Baidah tidak boleh dagang, fokus ngurusin negara. Kamu Abu Bakar, kita gaji dari Baitul Mal itu. Nah, alhamdulillah kalau terbersit ke apa yang namanya orang itu, kalau sudah suudon apa aja jadi negatif itu, ya itu gak ada. Bahkan di benak Quraisy mereka paham al-a'immatu min Quraisy, imam itu dari Quraisy. Yang kedua, lebih penting menjaga warisan sunnah ajaran dan wilayah yang sudah dibangun oleh Rasulullah daripada jenazah itu Rasulullah sendiri. Ya. Kenapa? Sekarang kalau Rasulullah dikubur, umat tentang pernah belum diselesaikan, makanya dituntasin semua dan tidak butuh waktu kecuali 2 hari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai Umar yang tidak percaya Rasulullah itu meninggal, didudukkan, dikasih ceramah. Ya, siapa yang nyembah Allah hidup terus, siapa yang nyembah Muhammad telah mati. Apa inma tauqidilan qalatu ma'a qabikum, apakah kalau itu Muhammad wafat atau terbunuh, apa kamu mau murtad? Baru lemes buat monikum. Habis itu pemilihan ditentukan Abu Bakar. Lihat selesai, yo kubur Rasulullah. Langkah yang bagus. Lu jangankan itu, Bang, sekarang ada kebutuhan otopsi. Coba tanya orang Iran, kalau ada kebutuhan otopsi tahan kan? Lo orang biasa ada kebutuhan otopsi jadi tahan, apalagi tuh, apalagi Pak, pemilihan yang krusial. Rasulullah SAW apakah dikubur di tanah terbuka atau tertutup, ini juga butuh waktu karena pertimbangan jauh ke depan. Masya Allah Pak, bagaimana pandangan sahabat ketika itu Rasul yang dikubur di rumahnya Aisyah, pandangan jauh karena beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri watanan du'bat, ya Allah janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah,
untuk supaya enggak disembah, karena Rasulullah sudah merasa ini kalau kita tidak melakukan maka kuburan kok bisa disembah. Makanya Rasul sudah memberikan paten dalil jangan sampai mengkultuskan kuburan. Itu. Terus langkah apa yang waktu itu dikubur tertutup diawasi itu lebih aman daripada di tempat terbuka orang kapan saja bisa melakukan penyimpangan tanpa kontrol. Apalagi setelah disampaikan hadis dari Abu Bakar, setiap nabi itu dikubur di tempat nyawanya dicabut kering. Nah itu sehingga Aisyah menyimpulkan karena itulah kuburan Rasulullah dikubur tempat tertutup tidak ditampakkan. Allah. Masjid di tempat tanah suka diadakan bazar tempat jualan makanan dan yang penting tidak di dalam masjid apa di luar. Yang anak tanyakan bolehkah halaman masjid dibuat? Oh nggak apa-apa. Halaman masjid itu ialah batasan bangunan. Serabi ini termasuk. Tapi kalau sudah halaman bukan. Ya dalilnya pernah setelah pintu masuk keluar ada orang jualan. Baju-bajuan termasuk ketika itu adalah sutra Rasulullah beli. Kemudian dihadiahkan ke Umar. Umar mengatakan, ya Rasulullah bukannya sutra gak boleh. Saya kasih kamu bukan untuk kamu pakai, tapi kamu hadiahkan kepada saudara-saudara kamu yang masih kafir. Boleh di halaman. Karena dulu masjid itu kotak, keluar langsung pintu. Ya. Kalau di sini kan pintu masih ada serambi, berarti ya bangunan ini masjid, luar bangunan bukan masjid, makanya toilet bukan masjid. Itu ya. Yang anak banyak kedua. Bagaimana dengan tulisannya jelek banget. Pokoknya yang tulisannya jelek kafir. Gimana cara istighfar seorang anak? Ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afan al-adu Allahumma gfir li dhunubi li wali waldayya warhamhu maka marubayani sawiro. Maaf, tolong diperhatikan. Walaupun ini bukan hadis, tapi doa itu yang benar, yang penting benar teknya. Contoh gini aja deh Pak, antum ya Allah rahmatin saya, luaskan kuburannya, boleh gak? Ya apalagi Allah maafirlah. Lantun tadi pakai hadis siapa? Ya Allah ampuni orang tua saya, luaskan kuburannya. Ini dari mana? Ngarang sendiri itu boleh ya? Apalagi Allah soal masalah itu hadis soal lain ya. Ya, soal itu hadis beda. Kalau kita katakan roh ini hadis ini yang salah. Tapi apakah Allah maafirlah warhamu doa benar? Benar itu tag-nya. Jadi beda kan? Boleh nggak kita berdoa? Loh Bapak, kita pakai doa, pakai Jawa aja boleh. Ya Allah, mugi-mugi Bapak jenengan ampuni. Ya Allah, ini mendapatkan rahmat. Boleh nggak? Boleh. Pakai bahasa Padang? Boleh. Bahasa Indonesia? Boleh. Apalagi bahasa Arab. Allahumma fil lahu warhamhu atau Rabbi fili walubi li wali walidayya warhamma kama antum tambah juga Allahum ya Rahman ya Rahim irhamna wa ahli wal muslimin. Ya Allah rahmatilah saya keluarga dan kaum muslimin. Nah, ada masalah. Dengan demikian doa itu aslinya tidak terbatas pada teks tertentu kecuali doa muqayyad. Doa upaya contoh keluar masuk WC, keluar masuk masjid, doa rukuk sujud, doa itu antara rukun yamani nama jelas suatoa atau doa puasa memang tekstual nggak boleh kita karang. Kalau masuk WC atau ganti udah kayaknya setannya gede deh macamnya kursi aja. Allah udah biar minggat bener nggak bisa. Ya benar ya, ayat kursi itu bisa musir jin. Tapi jangan mentang-mentang antum, wah ini kayaknya cocok untuk di WC ini nih.
Di sini udah tua fisiknya. Anak bajai naik kursi aja nggak bisa. Tapi kalau bebas, ya Allah, saya ingin doakan rombongan. Atau dari Quran, Rabbir hamhuma kama rabbayani shughira. Bagaimana dengan saya pernah mendengar sebaik-baiknya pakaian untuk perempuan adalah berwarna hitam. Dari mana? Untuk laki-laki berwarna putih, apakah hadis? Kalau putih benar, wa inna khaira thiyabikumul bayan, sebaik-baik pakaianmu adalah putih. Tapi untuk perempuan hitam, ini hanya tradisi Arab. Muncul ketika pasca penjatuhan Andalusia. Kenapa, Pak? Karena setelah Andalusia jatuh ke tangan Eropa, ketika itu rajanya siapa? Siapa? Sabella kan yang ini, seakhir-akhir ketika itu, Vermont. Pada saat itu, Pak, Masya Allah, uskup yang diangkat siapa? Yang memiliki pakaian khusus uskup itu diwajibkan siapa aja yang ingin hidup pakai pakaian itu. Jadi semua bapaknya, ibunya diusir, anaknya ditahan. Yang mau masuk Islam hidup, yang tak dibunuh. Hampir 3 juta umat Islam Andalusia kocar-kacir gak karuan, terutama pergi ke Afrika. Dari sejak itulah orang Arab melakukan tukar, yang laki-laki mengenakan ikal disurban warnanya hitam, perempuannya pakai pakaian hitam. Itu asasnya. Itu paham gak? Jas merah jangan merupakan sejarah. Sejarahnya orang Arab itu kan ada ikal tuh hitam itu, nah perempuan pakai hitam, jangan ada dalih perempuan harus pakai hitam. Berarti kalau pakai coklat gak nyunat gitu. Itu cuman karena tradisi udah berapa 100 tahun dan dianggap suatu yang positif, itu gak ada masalah, silakan. Itu ya. Tapi cuman pada zaman Raja Frederick, kemudian akhirnya dikalahkan oleh Saladin Alayubi. Akhirnya perang salib, terus buat kesepakatan damai Frederick. Ya. Kesepakatannya kita bisa damai dengan syarat adiknya laki-laki Saladin nikah dengan adiknya perempuan Frederick. Itu syarat gencatan senjata yang paling aneh. Ya. Tapi akhirnya kalah lagi, terus kemudian dataran dunia dibagi, belahan barat Spanyol, belahan timur Portugis, makanya Indonesia dijajah Portugis. Itu bagi-bagi, cuman akhirnya semua negara Eropa menyulap dirinya menjadi penjajah. Belanda, Prancis, ini semua, termasuk Inggris itu banyak penjajah. Jadi mbahnya penjajah itu Inggris sama Prancis. Makanya di antara pihak imperialis yang paling berjasa menggulirkan isu Wahabi adalah Inggris sama Prancis. Makanya ketika saya menyampaikan tentang isu Wahabi, Wahabi itu ada warisan historis, ada warisan imperialis. Nah itu nanti kita bahasannya di waktu lain. Membuat batu nisan atau menulis nama mayit di makam kuburan berarti tidak boleh. Loh, tanya aku. Ini sama, ada konsultasi ke saya. Oh, saya itu udah gak punya rasa sama istri saya. Boleh ya, gak usah diraihkan kan? Boleh kan? Lantum ini nanya apa? Atau mau konsultasi atau mau justice, ya boleh kan bisa. Nah itu mau nanya apa ini? Itu, ini sama.
tidak boleh kan? Jika cucu mudakan, ya boleh kan? Namun ukuran orang tua. Kini Pak, Rasul jelas membuat satu nas. Rasul naha Rasulullah SAW an yujas sosul kubru, kuburan digejek. Wa ayyub ta'ali ditulis di atas. Wa ayyub ta'adu alih diduduki. Bahkan kata Rasul, la ayyajlis ala tu ahadukum ala jamratin. Ya. Seandainya di antara kalian duduk di atas bara sampai tembus bakar mata, khairun min an yajlis ala qabr, lebih baik daripada duduk di atas kuburan muslim. Makanya sampai Rasulullah melarang pakai sandal walaupun ada ikhtilaf, karena ada hadis yang bunyinya idza wudi'al mayyitu 'ala fi qabrihi wan sarafa an-nasu sami'a qur'ani 'alaihi. Jika mayat diletakkan di kuburan, orang pada pergi dengar terumpak sandalnya, kan gitu. Oleh karena itu para ulama di antaranya Abu Thayyib di dalam kitab Abdul Ma'bud menjamak, kalau sandalnya itu bagus berkulit dilarang, kalau sandalnya jelek tidak. Karena apa? Cenderung kalau bagus kan petek-petek, jika begini gak bagus, kamu itu dibawa kamu siapa? Tapi kalau sandal jepit hanya untuk penyelamatan kaki. Makanya hadis yang ada di Sahih Muslim, dengar suara terumpak sandal adalah digunakan untuk sandal biasa penyelamat kaki. Yang pertama, yang kedua, sandal gaya kaya, apalagi harganya 50 juta. Sandal 50 juta. Bagaimana adab ketika mendengarkan ceramah, karena banyak ibu-ibu yang mencari sandaran yang selanjutnya sewaktu mendengar ceramah. Wassalam. Tidur. Tidur. Kecewa. Kayaknya lemes ya. Ini ya, saya sarankan kalau tidur bilang ya, ngomong ya. Tolonglah ya, saya kasih aturan gini, kalau mau taklim usahakan disiapkan waktunya istirahat di ini. Kalau memang ngantuk minum kopi. Lu sekarang mau nonton bola aja masuk siapin ratin deh, kopi, rokok satu bungkus memelek di cengkaman, khawatir pas bola masuk berdip. Nah ini ngaji kok pas-pasan aja lu modalnya. Tolong, ini akhirat kita, jaga. Lu anak juga usaha gak ngantuk. Ya kan lu menceramah ngantuk. Ya saya usahakan, berarti jangan antum seenaknya gitu. Nyakitin saya. Pertama tolong doakan bapak saya untuk keluar dari kemusyrikan, betul ya Allah. Jadi itu memang kalau orang tua itu belum dapatkan hidayah Allah, udah kepikiran terus Pak ya. Pulang itu saya dulu itu pulang lihat rokoknya bapak saya itu sealmari Pak. Sealmari itu macam-macam merek. Saya tegur, wah ini bahaya. Oh enggak, beli aja kok repot. Ya kan kaya orang Jawa Timur Pak, kalau ditegur dua bloknya begitu. Oh enggak, beli aja kok repot. Gitu. Ya tapi kan bahaya ini. Wah dihalau terus. Karena apa, setiap tahlilan itu masuk tempel satu. Itu udah masuk itu, jamin, foto. Nah nanti rokok sudah ada sendiri yang untuk saat itu di gelas tuh. Udah yang tancapin beras tuh, udah ambil suhu. Nanti pulang ada salam tempel lagi, jadi dua. Itu coba bayangkan, kalau sebulan tahlilannya sudah 10 kali itu berapa? Masya Allah tuh satu amari. Akhirnya mak yang paling pertama kali saya gesek, saya gosok itu rokok. Udah bawahnya udah ketemu perang rokok. Alhamdulillah pelan, alhamdulillah. Akhirnya saya bawa ke Jakarta. Itu kamar saya kasih makan. Pokoknya selama di sini Pak, nggak boleh rokok.
Waduh, mau pulang terus kecut saya nggak pernah. Nah, Pak, ini nanti ada radio kan, dengerin radio, mana ceramah di radio, di sini rokok, nah, denger Pak ini kan, alhamdulillah pulang, pulang, ya Allah, kenapa nggak dulu ke Jakarta, kalau begini kan berhenti sejak dulu rokoknya, alhamdulillah, tapi itu reaksinya kayak orang melindung satu tahun, karena reaksi nikotin itu hilang itu kayak orang. Rokok, lihat aja rokok yang berhenti satu tahun itu ngamuk. Reaksi nikotin itu. Nah tapi anak itu di rumah jangan terus terus alhamdulillah tahun kedua ketiga normal. Ternyata reaksi nikotin ternyata Pak. Masya Allah. Aduh. Ketika kita meninggal di masyarakat yang masih banyak fitnahnya, apa kita wajib memasyatkan, ya pada anak istri siapa aja wasiat kalau enggak bablas dan saya mau nanya, silakan. Saya punya teman, saya meyakini bahwa tiap makam Jumat roh nenek saudara yang telah meninggal kembali ke bumi, emang anda pernah tahu? Atau ada pernah komunikasi sama siapanya saudara yang telah meninggal kembali ke bumi untuk lihat anak cucunya? Persis ini keyakinan animisme. Nemo cuma diislamisasikan, katanya kalau hari-hari besar ini dinisbatkan kepada Abdullah Ibnu Abbas secara palsu. Riwayat Ibnu Abbas kalau hari-hari besar seperti nuzulul Quran Jumat, mayat itu datang ke keluarganya setelah melihat dikir-dikir senang balik lagi, makanya diadain acara tahlilan. Itu cok gali coknya digali-gali cok-coknya di situ. Terus ke bumi untuk lihat anak cucunya, apakah mendoakan mereka dengan ini? Adanya di dalam buku yang beredar di kampung-kampung judulnya Alam Ghaib. Ini ada, bahkan ada riwayat yang Nur Muhammad itu panjang lebar yang enggak bisa saya ceritakan di sini. Ada di situ semua termasuk ini. Jadi enggak benar. Makanya di sini saya ini berita Alam Ghaib ini saya nukil. Ini bacaan ini belakang saya nukil dari kitab itu. Ini kitab berita di masyarakat kampung-kampung dulu. Namanya Berita Alam Ghaib. Dari mulai diciptakannya alam sampai kiamat itu. Tapi palsu semua rata. Palsu ghaib, palsu ghaib. Itu isinya. Anak pernah menemukan keponakan dan paman yang kakinya dingin dari pagi, sorenya mereka meninggal. Apa itu tanda seorang mau meninggal? Ya sudah meninggal. Ya benar. Tanyanya lucu. Ya kalau memang meninggal ya tanda. Itu betul, pagi adem aja, sore mati. Tanda mati, iya. Cuma gini Pak, ada yang dari hadis Rasul, mautul mukmin bi arqil jabin, tanda matinya orang mukmin itu dengan keringat di dahi. Lihat aja orang kalau mati menjelang sakaratul maut atau sedang nazak cabut nyawa, wabyus itu ini apa? Keringatnya itu tanda husnul khatimah. Ya, masya Allah. Ustaz batasan pengertian anak soleh sampai sejauh mana, apakah bisa diamalkan anak soleh untuk budi Pak? Gini Pak, semua orang-orang yang punya hubungan dengan jalur nasab ke bawah itu anak, ke atas itu bapak, walaupun nenek-neneknya, nenek kakek, ke bawah cucu-cucunya ya, tentang masalah sekarang saudara-saudara bapak ibunya ya mudah-mudahan, tapi yang benar adalah yang melahirkan itu anak ke anak ke anak sampai berapa turunan, sehingga ketika Allah berfirman jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, surga adn itu akan dihuni oleh bapak moyangnya abaihim itu sampai masyaallah wa azwajihim suami istri wa dhurriyyatihim anak cucunya.
ngumpul dalam satu surga dengan syarat amal solehnya sama. Saya kira itu, insya Allah, kalau acara 7 bulanan tidak ada contohnya, apakah boleh mengadakan syukuran 4 bulanan? Ya benar. Ini namanya pindah dari mulut buaya ke kandang macan. Jangan Pak. Ada contoh, ada orang yang mencoba untuk solusi menghilangkan tahlilan dengan cara. Jadi kebiasaan juga, ya. Gantilah dengan syar'i betul-betul. Insya Allah, Pak. Bahkan Rasulullah Syekh Utsaimin ketika meninggal, Pak, pesan kepada siapapun termasuk jamaah, jangan ada yang datang ke rumah saya. Sudah, satu pun tidak ada yang datang ke rumah. Jangan ada satu jamaah padahal, Masya Allah, Pak, siapa yang tidak kenal sama Muhammad ibn Utsaimin, senegara. Syekh bin Baz itu ketika wafat disolatkan 1 juta orang, tidak ada satupun orang yang datang ke rumahnya. Karena paham satu, Syekh Utsaimin wasiat, jangan ada yang datang ke saya. Kalau ingin taksiah ketemu dimanapun silakan nama keluarga saya. Kalau datang ke rumah jangan. Ini malah undang. Itu insya Allah mengadakan acara besar-besaran, nyembelih kebo aja dalam. Demikian, subhanallah, alhamdulillah, sholawat dan salam. Assalamualaikum.